Tu Muharram 1440 ni Hijrah. Saya sedia kertas dua keping untuk jadikan sebagai pengajian pagi hari tahun baru. Dalam tajuknya perubahan diri, keluarga dan masyarakat sempena tahun baru. Alhamdulillah. Saya tulis sini dalam masa 20 minit ni sebagai satu pengajian yang disajikan kepada kita. Masa adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Ia amat berharga dan beruntung bagi manusia jika diguna secara rapi dan baik. Ni berat di segi masa. Orang yang bijak sahaja pandai menggunanya serta akan berjaya dalam kerja dan usahanya. Bahkan faedah penggunaan masa akan berpanjang sampai ke alam akhirat. Sebab kita hidup atas dunia ni, dia sakut dengan masa. Maka apabila kita guna masa pandai, maka gunalah kepada kita faedah dunia akhirat. Kerana Allah akan membalas baik dengan syurga dinilai maknanya dikira dari masa yang digunakan oleh seseorang. Maka amat beruntung bagi mereka yang bijak pandai menggunanya serta sentiasa muhasabah diri ke arah yang lebih cemerlang. Lebih cemerlang ni maknanya lebih berjaya, pandai, bijak dan sapa kepada matlamat. Sebaliknya amat rugi bagi orang yang mensia-sianya tanpa faedah. Ini kita perlu ubah semula, tanya diri kita, kita guna masa setiap minit, setiap masa guna tak? Masa yang ditetapkan di dunia adanya sesaat, seminit, satu je, 12 je, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sekurun. Sekurun ni 100 tahun eh. Dan sepanjang masa. Ia sangat cepat berlari. Maknanya masa tu cepatnya berlalu hari demi hari sehingga manusia tidak menyedari bahawa ia berlalu cepat hari demi hari sampai berpuluh tahun. Akhirnya umur sudah hampir mati. Apakah yang perlu kita membuat sebelum tamat tahun ini? Ini maknanya kalau kita duduk di akhir tahun, kita akan masuk tahun baru dan akan menyambut tahun baru. Jawapannya ada pada hati masing-masing. Tetapi apa yang lebih penting ialah muhasabah diri dan kerja. Adakah ia telah berjaya atau hampa? Hampa ni maknanya tak berjaya dah. Atau mesti diubah suai mengikut keadaan dan suasana. Semuanya terhenti di atas selera masing-masing. Ini di atas faham rusuk. Anak orang, siapa duk wang pen lagu mana, maka dia wang pen macam itulah. Tidak ada siapa yang lebih pandai dan bijak dari diri kita. Bahkan setiap orang bertanggungjawab ke atas apa yang diusahakannya sepanjang hayat. Terdapat hadis Nabi SAW dalam hal ini. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yataqarab az-zaman." فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2332. Maksudnya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga masa dirasai oleh orang di dunia ini menjadi sempit ataupun cepat. Lepas tu lebih-lebih lagi kita duduk di akhir zaman sekarang ni, masa
supaya cepat dia berlalu. Hari-hari-hari, setahun, 10 tahun, cepat weh. Ha, gitulah. Nabi rakyat katanya setahun dirasa seperti sebulan. Sebulan dirasa seperti satu jumaat. Satu jumaat seperti sehari. Sehari seperti satu je. Satu je seperti membakar kayu ke dalam api. Supaya ambil rating kayu, bubuh. Tu rasa tu bukan. Nak ayat katanya seje tu supaya dengan ambil rating kayu bubuh dalam api tak. Tapi rasa seje. Duk sebentar, seje dah. Ha, gitulah. Supaya kita ralik dengan TikTok tu. Nak? Ralik. Kau duk suka. Tengok je. Seje dah. Ha, gitu. Firman Allah Azza wa Jal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna al-laila wan nahara ayatain. Famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Suratul Isra ayat 12. Maksudnya, dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Dah Allah Ta'ala buat langit, buat siang malam. Ini adalah kekuasaan Allah. Maka kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita. Dan kami jadikan tanda siang itu terang, terang benderang supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnianya, dari limpah kurnia Allah Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangi tahun dan hitungi hisab. Sebab tu ada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, sampai hari Jumaat, bulan 1 sampai bulan 12 dan sebagainya, bulan dan hari. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu, kami telah menerangkan satu persatu dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Jadi Tuhan tingtai ayat benda hok mung duk nok, benda hok mung berhajat ada belako dah dalam Quran. Lepas tu Nabi tolong hurai royak so dalam ha agama dan ha dunia. Ya hurai habis dah. Lepas tu siapa nak maju hok tak canggah dengan agama, maju lagi tak ada gapo. Nah. Maka hari, minggu, bulan dan tahun adalah petanda kebesaran dan pentadbiran Allah Azza wa Jal kepada semua ciptaannya dalam mengabdikan diri kepadanya. Nah, semua ni lagu itulah. Kita sebagai seorang hamba Allah, buatlah apa-apa pun menunjuk katanya kita adalah hamba Allah. Ha, tu, tak keluar daripada tu. Dan menggunuh kemudahan sepenuhnya supaya bersyukur di atas nikmat pemberiannya, dan menggunakan masa untuk beribadat dan berfaedah dalam kehidupan. Berhubungnya dengan hal ini, tidak ada siapa boleh lari dari masa. Bahkan Allah menentukan sesuatu yang telah dan akan berlaku juga dengan masa. Oleh yang demikian, bagaimanakah hendak sesuaikan hidup dengan masa supaya ia beruntung dan berfaedah? Nen di segi masa ni, saya kecek banyak hal masa apa tu, hal perubahan dalam hidup kita di belakang-belakang. Dalam pada itu, bukanlah semata-mata sia dan malai diguna sewenang-wenangnya. Sewenang-wenang maknanya sesuka hati, tam ampe cai, untuk kehidupan zahir sahaja. Tetapi setiap orang dikehendaki memajukan kehidupannya ke arah amalan, usaha dan jalan yang diredai Allah melalui tunjuk ajar yang ada di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim dan contoh teladan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut contoh teladan dari mereka yang telah berjaya. Ini zaman-zaman dulu orang-orang yang telah pun berjaya seperti sahabat tabi'in, dan tidak salah kalau saya sebut di sini dah, orang-orang kafir dia berjaya dalam kehidupan dia, boleh kita baca sejarah dia dan boleh kita ikut. Sebab Allah Ta'ala beri kejayaan ni bukan hanya kepada orang-orang Islam saja, bahkan kepada orang kafir. Tapi yang kita nak lebih daripada tu, berjaya di dunia dan akhirat.
Hak tu kita nak. Nah. Lagi. Kerana setiap yang dinamakan insan ataupun manusia ada yang berjaya dan gagal. Gagal maknanya tak berjaya, lomleu. Ada yang beruntung dan malang. Nah, malang serupa tu juga maknanya tak beruntung. Nah. Itulah lumrah hidup. Subhanallah. Di samping itu, semua orang mesti memperbaiki hal dan kedudukan mereka supaya lebih bermutu dan maju. Ini baru siapa nak kepada perubahan dalam hidup kita. Dan kita nak gapo? Hak tu duduk di kita sendiri, duk azal, duk mikir sore, nak berubah gapo dalam hidup kita. Dalam anak tahun baru, tak kira lah tahun baru hijrah ke, tahun baru sakon ke, ataupun hari lahir kita sempena dengan hari tu, hari ni, kita azal untuk nak berubah. Berubah pergi ikut jalan molek. Alhamdulillah. Di samping itu, semua orang mesti memperbaiki hal dan kedudukan mereka supaya lebih bermutu dan maju. Perubahan hidup mesti dirancang. Nah, kena wang pen, dijalaninya mengikut perancangnya. Diteruskan dan diulang kaji sejauh mana kah kejayaannya. Bila kita tangcai nak buat dah, kita tong long mertam. Bila kita long mertam, kita kena istiqamah. Lepas tu tengok jaya kah tak jaya, kena berubah kok mana. Ha ni, gitulah. Kerana nasib setiap umat tidak akan berubah selama mana mereka tidak mengubah kedudukan mereka sendiri. Walaupun setiap perkara sudah ditakdir, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah, wama lahum min dunihi min wal. Suratul Ra'd ayat yang ke-11. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana, wal'iyazubillah, disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tidak siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Dan tidak siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya, selain daripada Allah. Begitulah. Jadi sempena dengan tahun baru hijrah ni, marilah kita renung sekejap hal perubahan hidup, semoga berjaya. Jadi saya tulis ada dua bahagia. Hijrah dalam pembangunan diri dan keluarga. Lepas tu soal lagi, hijrah dari perkara buruk dan kemungkaran. Lepas tu siapa nak tambah atas ni, tambah lagi. Nak, saya tulis. Kita baca halik kane dulu. Hijrah dalam pembangunan diri dan keluarga. Gapo? Saya tulis, marilah kita insaf diri dengan mengingati Allah. Berakhlak mulia, betul masa. Nah, rajin berusaha, bertakwa kepada Allah, bertolak ansur. Bertolak ansur ni maknanya boleh pasang gapo ya panggil? Boleh tolong, boleh maknanya tak kemah, tak doh kita ni, tak kerah doh. Jadi kita boleh tolong, boleh kecek kira, tu yang panggil beransur. Bersopan santun, kena akhlak mulia, senyum manis, nah, jangan dendam dengan orang dan sebagainya. Beribadat fardu dan sunat, beramal dengan perintah Allah dan Rasulnya, berperaturan dan berdisiplin. Disiplin ni bahasa orang putih, tapi orang terjemuh jadi berperaturan, berdisiplin, maknanya ada rabiat winai. Berpegang teguh dengan ajaran agama. Lepas tu berhati-hati dalam semua kelakuan dan percakapan. Tegas pendirian. Cut yun ti nak nen. Cinta kedamaian. Nah, jadi bubuh sokmo dalam hati kita ni cinta kepada kedamaian, rak santik. Jangan guna kekasaran, jangan guna keganasan dalam sangkum, dalam keluarga. Nah, maki kata huduh dan sebagainya ataupun buat kagap-kagapnya rusak di atas muka bumi, jangan sama sekali. Mengikuti sunnah dan berselawat ke atas Nabi SAW, luah fikiran,
memahami Al-Quran dan Al-Hadis ataupun As-Sunnah, mempelajari berbagai ilmu. Nampak katanya berguna dalam hidup kita, maka kita ngaji, we tahu. Lepas tu saya tambah sini lagi, we jadi banyak bahasa yang kita boleh. Jangan jangan kita pandai bahasa Melayu kapung-kapung saja dak. Bahkan bahasa Melayu tulis se, kita kena baca we boleh. Bahasa Sier, bahasa Orang Putih, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa-bahasa-bahasa-bahasa. We boleh banyak bahasa. Barulah kita kaya dengan ilmu dan bahasa. Gilah mana-mana kita tak sesat ataupun kita tak rugi. Noh tu. Mempelajari berbagai ilmu, lepas tu memberi nasihat, membentuk keluarga bahagia. Dah kita ada keluarga, ada anak, ada bini, maka kita sendiri nak atur macam mana nak jadi keluarga kita molek. Memimpin dengan adil. Ni bagi orang-orang yang jadi pemimpin, ketua, jangan lam iang, jangan korupsi, jangan menipu, duit kerongkan, bicep, go to, go ni, jangan sama sekali. Ingat katanya skop sama, kita makan duit haram, maka mengakulah kita. Tak ada kadi lain, ataupun tak boleh dah nak pergi heloh kot lain. Makan hak haram, mengakul. Nabi raya, fannaru awla bih. Maka mengakulah lebih utama bagi orang tu. Lepas tu mencari sebab kemajuan dan kejayaan. Tanya orang baca untuk nak jadi perungkai-kai, patna hidup kita. Menerima tegurai. Orang cuik, orang royak, orang nasihat, orang tegur. Alhamdulillah, kita kena pakat terima dengan penuh hati. Jangan marah kat orang. Dan jangan duduk masai muka. Dan orang tegur, gapo royak kepada kita. Alhamdulillah, kita kena terima. Dan akhir sekali, mati dalam Islam. Ha, ni, kita nak pasang. Hak pasang hijrah dalam pembangunan diri dan keluarga. Mari pula di sebelah alik kiri. Hijrah dari perkara buruk dan kemungkaran. Sebab Nabi royak katanya, hijrah yang sebenar, iaitunya, man hajara manaha Allahu anhu. Hijrah yang sebenar, al-muhajir, man hajara manaha Allahu anhu. Orang hijrah yang sebenar, iaitunya, orang yang lari diri dia daripada benda yang Allah Ta'ala lari. Maka saya tulis di sini sebagai sepitah lalu. Hindari dari semua sifat keji dan jahat. Hindari maknanya liang. Daripada semua perkara-perkara yang tak molek, kita sendiri lebih tahu katanya kita duk buat gapo dan sebagainya. Tidak bakhil kedekut. Bercakap bohong. Ha, ni tak molek belaka ni. Menyebut perkataan kesat. Kesat-kesat ni maknanya kamyab. Jangan duk sebut. Kalau kita nak misal pun sebagai satu misal. Lepas tu jangan duk sedak dengan kata dan sebagainya. Terutama sekali, hak ni saya tambah ni. Orang-orang mengajar, orang duk ceramah agama, gunakanlah perkataan yang lemah lembut, baik. Nom nau, macai dato, macai sap ceng. Hak tu kita duk, nak benar-benar dalam sangkom kita, walaupun beralirai tak supa, nak fikirai tak supa, orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni, jangan ambil ugamu ni, siapa kau duk jadi buku besar, duk kata, duk maki, duk laknak. Masya Allah. Nabi raya, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Maki kepada orang Islam ni adalah fusuq, fasik. Dan bunuh orang Islam, perai dengan orang Islam, dikira kufur. Ha, tu. Sebab orang Islam ada kehormatan yang ada pada diri dia. Nabi raya, haram damuhu wa maluhu wa irduh. Sama-sama kita orang Islam ni haram harta benda dia, diri dia, kehormatan dia, darah dia dan sebagainya. Semua tu kena, kita kena jaga dah. Bahkan kita kena jadi irak kasih saya, walaupun kita tak kenal orang tu, tak kenal orang ni, tapi dia adalah saudara kita belaka. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itulah. Lagi, berperangai buruk, bengih hati, terikat dengan keduniaan. Yang belaka tu, sifat-sifat tak baik belaka tu. Takabur dan ego, tidak sempat dengan semasa. Mana? Mai tan samai tu. Tidak menerima tegurai dan nasihat. Hasad deki, khianat,
sepit dada dan fikiran, kasar dalam pergaulan, keras hati, lembab dan lambat. Nah, itu dua kata eh. Lembab dan lambat. Betak cuy, cuy cha tu. Kita tak say kat lagu tu. Lepas tu lemuh ime, lewat masa, malah sentiasa mengerja dosa kecil dan dosa besar. Wallahiyazubillah. Durhaka kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Jangan sama sekali. Menjadi munafik. Allah, nah. Mencuri, mendedah aurat. Menetek kebenaran tanpa alasan. Lawai semata. Tak ada headphone. Gitulah. Meninggal solat dan ajari agama. Mundur dan sebagainya. Jadi, alhamdulillah sempena dengan kita berada di tahun baru ni. Mudah-mudahan saya tulis di sini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Sekadar itulah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.